Hai, selamat datang kembali di Travel Nimble Channel. Jadi kali ini kita sedang ada di Desa Bintang Mulia. Di sini ada tempat wisata namanya Wisata Uruk. Jadi view-nya itu adalah bukit-bukit dan juga ladang-ladang. Ini view di sisi yang satu. Nanti kita akan view ke sisi yang lainnya. Oh ya, di sini kamu juga bisa nginep, nginepnya di tenda. Ini kita udah ke sisi yang lain nih. Ini view-nya dari atas. Kalau view di sisi ini langsung kelihatan Gunung Sinabung. Berbeda dengan view tempatnya camping, itu Gunung Sinabungnya ketutup dengan pohon-pohonan dan kebetulan lokasi campingnya itu agak sedikit ke bawah. Jadi Uruk Ndaholi ini berjarak sekitar 1 km dari persimpangan jalan Pejuang. Cuman jalanannya ini masih jalanan tanah. Sekarang kita ke lokasi tendanya. Nih, tendanya di sini nih tempatnya. Nih, bagus ya. Dia. Nih, ponakan saya nih. Hai. Hai. Ya, yuk ikutin saya. Nah, ini view-nya tuh. Nih, kadang-kadang tendanya bisa dibikin di sini nih, yang kecil. Terus ada dia ke sana. Nah, gunungnya ada di sana, cuman ketutup sama pohon-pohon. Ada tempat relaxing juga. Gak begitu luas sih, tapi nyaman kalau pas weekend liburan sama keluarga. Nah, nih tenda-tendanya udah mau kelar. Ada so far nih sih ada 4 tenda. Itu view-nya. Sebenarnya tuh di situ ada Gunung Sinabung. Cuman nggak kelihatan itu. Keren kan? Tadi sudah mandi di bawah. Di mana? Di bawah sana tadi ada tempat mandi.
Ini sekarang kita mau ke Uru Ndoholi. Katanya dari Uru Ndoholi itu view-nya juga keren banget. Jadi dari lokasi camping tadi jalan aja mungkin sekitar 10 menit kali. Sekarang kita udah nyampe, ini di Uru Ndoholi. Gunung Sinabungnya kelihatan lebih jelas banget dibanding tempat yang tadi. Deket kok, cuma sekitar 7 menit apa 10 menit dari jalan. Tapi view-nya keren, gak bakal capek deh, kan lebih jelas. Nah, ini follow view sekelilingnya. Tadaaa. Cakep banget. Maaf ya, aneh kusut banget. Rombongan gue di belakang. Jalan pulang, kita melewati perkebunan ladang jagung di kiri kanan. Jadi dia kayak membentuk jalan. Lagi nikmatin kopi sore. Tadi saya udah bincang-bincang sama yang punya, cuman karena ini memang masih baru, jadi harga untuk menginap dan paket-paketnya itu belum ada. Tapi kalau kamu pengen tetap kemari, kamu bisa kontak langsung loh yang punya. Banyak loh kegiatan yang ada di sini. Ternyata tuh mereka bisa naik jeep. Sepedaan dan juga ada arung jeram lampunya.
seru deh kalau kamu main kesini. Bye. Thank you.